Manis. Cek Yuna liatin aku. Cek Yuna liatin aku. Kenapa tadi Chef Renata bilang tanya tentang ada chicken stock dan lain-lain dari tulang ayam itu tersebut? Soalnya tulang ayam itu bisa jadiin chicken stock juga. Saya udah selesai ngomong belum? Chef Yuna kapan terakhir ke Belanda? Saya belum pernah. Oh belum pernah? Ya Allah, kasihan banget sih Chef. Yuk sama saya, Yusef ke sana yuk. Oke. Okay. Kamu tahu kenapa sayur asam itu bisa enak? Enggak tahu sih, Chef. Karena bisa manis dari sayur-sayuran yang telah direbus, sarinya keluar. Ini air kobokan, air kobokan. Pedas! Sama ABC, pedasnya ngegas. Ada lagi yang mau maju? Ada, tunggu. Dua dulu. Saya nunggu kamu. Siapa yang mau? Bisa, Chef. Soalnya saya lumayan tua di antara yang lain. Kamu lumayan tua? Iya. Kok nggak kelihatan? Awet muda kayak Chef. Bukan, kelakuannya. Tante. Tante, bisa sih. Tante dong. Umurnya 26 loh, seumuran sama anaknya. Oh gitu, panggil aja kakak atau sis. Kakak atau sis. Gak lihat mukanya kakak atau sis. Terus momen-momen yang paling menarik, yang paling ini apa? Di pesawat. Digodain terus. Saya itu waktu di lorong hotel, itu kan sudah selesai tuh cookingnya, seminarnya. Tak tungguin, nggak muncul-muncul. A few inches later. Kali muncul sedikit, pelurut, langsung ada mak-mak. Wah, saya di belakang lagi. Kalah agresif kamu berarti. A few moments later. Chef Yuna minta foto dong. Oh ya, sebentar ya, saya kesana dulu. Terus kesana tak terlihatin, mamak lagi di dalam resto. Jadi kami wartawan itu disuruh jadi peserta Master Chef. Oh, ingat ya, gak Chef? Ya, dulu saya pakai rok semangka. Ya, saya gak ingat yang itu. Yang paling menarik apa sih lagi pramugari? Yang paling menarik, digangguin. Kamu umur berapa sih? 48. Tapi kita kelihatan muda ya, Chef. Kita. Oke. Okay. Chef Yuna. Kan sih tadi seumuran. Ya, Chef Yuna kelihatan muda. Ya, saya juga. Iya.